Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI apa kabar? Salam sukses dan penuh semangat buat sahabat HNI dimanapun sahabat HNI berada. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sekilas profil HNI. Silakan sahabat HNI simak dengan baik dan seksama sampai habis sehingga paham apa itu HNI. HNI sendiri kepanjangan dari Halal Network Internasional. Jadi HNI adalah dia itu network marketing syariah, business network marketing tapi syariah. Atau bahasa yang biasa kita kenal, biasa umum kita dengar adalah MLM, multi level marketing. Dan HNI sudah berlabelkan syariah. Di samping juga produknya yang sudah berkualitas, ada label halalnya. Tapi dari sistem juga kita sudah mengantongi sistem halal dari DSN MUI. Di samping itu juga HNI mempunyai Dewan Syariah Pengawas. Di samping juga dari sistem yang sudah ada, setiap HNI mengeluarkan program, maka itu sudah dikoordinasikan dengan Dewan Syariah. Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh HNI terkait dengan promo ataupun program, insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat. Sehingga kita sebagai agen HNI ataupun bagi teman-teman yang belum member HNI dan mau bergabung di HNI, tidak usah khawatir terkait dengan kesyariahan sistem dari HNI ini sendiri. Jadi HNI itu adalah network marketing syariah. Yang berikutnya HNI adalah milik Muslim Indonesia. Ya, dari direksinya, komisarisnya, dewan syariahnya, semuanya itu adalah Muslim asli Indonesia. Dari stafnya juga di perusahaan HNI ini adalah semuanya Muslim. Di HNI sendiri mempunyai pabrik sendiri, ya, yang dikelola sendiri, juga mengajak pabrik dari vendor-vendor lain dan itu juga milik Muslim. Di samping juga HNI memberdayakan UMKM untuk menjadikan produk-produk mereka menjadi produk merchant di HNI.id. Kemudian HNI sendiri sudah berkembang di ASEAN dan Asia. Salah satunya ada dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Arab Saudi, dan beberapa negara Asia yang lainnya. Dan HNI sendiri sudah mempunyai RO, Representative Office, di Malaysia dan di Thailand. Dan mudah-mudahan HNI akan semakin berkembang di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Asia, tapi di internasional. Dan insya Allah HNI merupakan network marketing yang terbesar di Asia. Kemudian ide besar dari HNI, sahabat HNI, adalah hijrah lifestyle yang diaplikasikan dengan hijrah produk. Jadi apa maksudnya, sahabat? Jadi maksudnya adalah kita mengganti produk-produk yang biasa kita manfaatkan, yang kita gunakan, yang kita pakai dengan produk-produk HNI. Misalkan produk rumah tangga, sehari-hari kita memakai sabun, maka kita ganti sabun kita dengan sabun HNI. Kita menggunakan pasta gigi, kita ganti pasta gigi dengan pasta gigi HNI. Kita menggunakan deterjen, kita ganti deterjennya dengan deterjen HNI. Untuk suplemen, kita ganti dengan suplemen dari HNI. Untuk menjaga kesehatan, kita ganti produknya dengan produk HNI. Dan seterusnya. Jadi semua hal yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita butuhkan, yang kita makan, yang kita gunakan, kita ganti dengan produk-produk HNI. Itulah hijrah produk, hijrah lifestyle. Sehingga tidak ada beban, tidak ada tambahan biaya, kita hanya mengganti produk yang biasa kita pakai dengan produk HNI. Dan itulah ide besar dari HNI. Kemudian, di samping juga hijrah lifestyle ataupun hijrah produk, ide besar dari HNI adalah hijrah mindset. Maksudnya apa? Menjadikan kita, keluarga kita adalah keluarga yang usahawan, entrepreneur family. Menjadi keluarga yang produktif dan memberdayakan umat. Ide besar HNI adalah empowering potensi dari keluarga, menjadi keluarga yang sehat, yang cerdas, mandiri, dan bermanfaat. Di samping juga kita sehat, dengan konsumsi produk-produk HNI yang halal, toyiban, sehat, menyehatkan, kita juga menjadi keluarga yang cerdas karena produk-produk HNI juga mencerdaskan. HNI juga menjadikan kita menjadi keluarga yang ekonominya akan meningkat sehingga kita menjadi keluarga yang mandiri. Di samping mandiri, kita juga memberdayakan umat ataupun keluarga-keluarga yang lain agar hidup mereka jauh lebih sehat,
jauh lebih cerdas dan jauh lebih tinggi tingkat ekonominya dengan menjalankan bisnis di HNI. Kemudian apa saja produk-produk dari HNI? Yang pertama adalah produk harian. Ada pasta gigi, sabun mandi, deterjen, dan sampo. Kemudian yang lain adalah produk food beverage seperti kopi, teh, susu, dan minuman kesehatan yang lainnya. Ada juga produk kosmetik, facial wash, day cream, night cream, dan yang lainnya. Ada produk khusus untuk kesehatan muslimah seperti pembalut ataupun panty liner. Kemudian produk kesehatan harian yang biasa dikonsumsi untuk keseharian kita ataupun dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ketika ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami sakit. Ada produk-produk herbal dan juga madu juga yang lainnya. Kemudian ada produk 5P yaitu produk untuk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perlimbahan. Lalu produk seni hiburan islami. Di HNI ada produk nasid CD album yang bisa kita nikmati dalam mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Dan nasidnya ini akan memberikan semangat kita untuk terus berjuang bersama HNI. Kemudian ada produk fashion syar'i. Ada sarung, jilbab, mukena, dan yang lain-lainnya. Dan di HNI juga ada produk untuk lifestyle seperti Al-Quran. Jadi demikian sahabat HNI sekilas profil tentang HNI. Materi yang saya sampaikan ini bersumber dari buku TMB The Masterbook karya LCED Platinum Firly Ramli. Bagi sahabat yang menginginkan buku ini silahkan hubungi leader sahabat masing-masing. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi sahabat HNI yang belum subscribe channel Media Agen HNI, silahkan subscribe segera saja dan pencet loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari kami ketika ada video terbaru. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar. Silahkan juga share video ini kepada sahabat HNI yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.